إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ أشهد أنوار من أجي خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن الوهاب سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف أبي سجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام شيخ محمد النووي بن عمر البنتن لأرواح أهل سندنا المتصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومعبر الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الرحمن أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتقشف من الرحمة والمغفرة يعلي درجات الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومي وأسرارهم أنوارهم ومعارف كرامتهم بسر النبي وأهل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى وتثبت رؤيته بشهادة عدل بالشهادة إذا حكم بها حكيم وتثبت dan tetap atau menjadi ketetapan رؤيته melihat bulan bisyahadati adlin dengan kesaksian seorang laki-laki yang adil bisyahadah dalam kesaksiannya izah hakama biha apabila menghukumkan atau menetapkan dengannya hakimun oleh seorang hakim maksudnya yang lewat dijelaskan bahwa kewajiban berpuasa Ramadan itu dengan beberapa syarat. Satu, masuk bulan Ramadan. Lalu menentukan masuknya bulan Ramadan itu dengan cara melihat bulan atau menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari kalau bulan tidak terlihat. Nah, sekarang dalam metode penetapan orang melihat bulan itu kayak apa? Nah, ini penjelasan. Wa tasbutu ru'yatuhu dan sabit melihat bulan itu atau
menjadi ketetapan melihat bulan itu bisyahadati adlin, dengan kesaksian seseorang yang adil bisyahadah dengan kesaksiannya. Iza hakama biha hakimun, apabila menghukumkan atau memutuskan menetapkan dengannya oleh hakim. Maksudnya seseorang melihat bulan. Nah, orang yang melihat bulan ini, satu orangnya adil ya, adil. Arti adil itu salah satunya adalah orangnya gak ada pendusta. Orangnya tidak selalu berbuat maksiat. Orangnya selalu melaksanakan perintah Allah. Nah, lalu inya riae bepada melihat bulan. Ada melihat bulan. Lalu bisyahadah orang ini hadir adil dengan kesaksiannya, kada mungkin berdosa kada ini. Nah, lalu pengakuan ini umpamanya si fulan kepada melihat bulan lapor ulun melihat bulan, lalu ditanya, diteliti, telah diteliti, dia akan menjadi ketetapan. Makanya ada sidang isbat, ditelaah kemudian ditetapkan. Iza hakama biha, apabila menghukumkan atau menetapkan biha dengan melihat bulan itu hakimun, oleh orang hakim. Nang kaya apa inya bersaksi? Inya harus mengucap kesaksian. Wayakpi dan mencukupi fiha pada kesaksian itu, asyhadu anni ra'aitul hilala, asyhadu aku bersaksi bahwa aku melihat bulan. Itu cukup. Mau dibarengi dengan sumpah itu tersalah. Asyhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah, anni ra'aitul hilal, bahwa aku melihat bulan. Nah, lalu diteliti. Rahmatullah, diteliti. Lalu kesaksian orangnya diteliti, ini kan orangnya dulu. Orang ini apa adlin? Adil kada? Oh, adil. Berikut kebenaran beritanya diteliti. Melihatnya jam berapa, posisinya di mana, bentuknya nang kaya apa. Nah, kemudian kesaksiannya edi diterima, lalu hakim yang memutuskan. Siapa hakim? Pemerintah. Didabit iza hakama biha, apabila menghakimkan, memutuskan biha dengan melihat bulan tadi, hakimun, oleh hakim. Kim dalam kurung pemerintah. Pemerintah lewat Kementerian Agama. Lalu Menteri Agama, mana mau makan Menteri Agama? Jadi kalau memahami di sini, Rai, bahwa yang memutuskan awal Ramadan itu supaya ada kesamaan dan persatuan, itu pemerintah yang memutuskan, bukan per kelompok apalagi per orang. Kalau lah, kalau awal bulan termasuk awal Ramadan, termasuk awal Syawal, ditentukan orang per orang, ditentukan oleh kelompok per kelompok, kayaknya jadinya kacau, membingungkan umat. Aku umat siapa? Ya kada? Tapi bila iza hakama biha hakimun, apabila menetapkan dengannya itu oleh hakim dalam kurung pemerintah, melewati Kementerian Agama, maka jadi satu.
Wa illam yakul, sekalipun dia tidak mengata wa anna gadan min Ramadan, bahwa besok masuk Ramadan, kata. Ini cukup bersumpah atau bersaksi bahwa dia melihat bulan. Liqauli Ibni Umar, karena ucapan Abdullah bin Umar, akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilala. Abdullah bin Umar melihat bulan dari lalu aku jir Abdullah bin Umar bahabar lawan Rasulullah. Rasulullah siapa? Rasulullah siapa? Imamul Muslimin, pemimpin umat Islam di saat itu. Makanya laporkan. Lapor kepada Rasulullah. Setelah lapor lawan Rasulullah, Abdullah bin Umar berkata, anni ra'aitul hilal. Anni ra'aitul hilal. Ya Rasulullah, ulun melihat bulan. Nah, Rasulullah tahu Abdullah bin Umar ini kayak apa orangnya. Ya kan, lalu diterima oleh Nabi laporan Abdullah bin Umar tadi. Pasoma, kemudian puasalah oleh Rasulullah, wa amaran nasa bisyamihi. Wa amaran nasa, dan menyuruh atau memerintahkan oleh Rasulullah an-nasa akan manusia bisyamihi, dengan puasa Ramadan. Iyalah. Nabi menghukumkan puasa Ramadan dengan melihat bulan, bukan dengan hisab, tetapi dengan melihat bulan. Abdullah bin Umar yang melihat lapor, diterima oleh Nabi laporannya, Nabi umumkan lawan manusia, makan isuk bahasa kita puasa. Bukan Abdullah bin Umar melapor kemana-mana, kata cukup lapor kepada imam. Ini isyarat. Setelah Rasulullah, Khalifah Abu Bakar. Setelah Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Ali Utsman bin Affan. Seterusnya, pengganti Khalifah itu jadinya pemerintah, raja, sultan, presiden. Paham, rahmat. Nah, jadi kada salah kita menuruti pemerintah. Iza hakama biha hakimun. Wal muradu akhbartuhu bilafdhi syahadah. Yang dimaksud akhbartuhu, menghabarkan aku akan Nabi, bilafdhi syahadah, dengan lapas kesaksian. Asyhadu anni ra'aitul hilal. Kama yadullu lahu marawahu Tirmizi. Kama sebagaimana yadullu menunjukkan lahu baginya mahadis rawahu Tirmizi, yang meriwayatkan dia oleh Imam Tirmizi. Ada lagi kalimatnya pakai asyhadu. Mungkin Abdullah bin Umar pakai asyhadu juga. Asyhadu anni ra'aitul hilal. Sebagaimana juga ada hadis, perhatikan, sebagaimana juga ada hadis riwayat Tirmizi. Yang riwayat Imam Tirmizi ini anna a'rabiyan, bahwa seorang a'rabi. A'rabi bigai, tahu bik a'rabi itu? A'rabi itu adalah orang Arab gunung. Lalu bahasa di sana itu Arab Badawi, Arab gunung. Ya bahasa kita orang gunung. Orang gunung ya. Kadang orang kota, apa orang gunung nih datang ke Rasulullah. Lalu syahida indan Nabi sallallahu alaihi wasallam biruyati, bersaksi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam biruyati, dan melihat bulan.
datang arabilon Rasulullah, ya Rasulullah, anni ashhadu anni raaitul hilal. Ya Rasulullah, ulun bersaksi bahwa ulun melihat bulan. Kesaksiannya diterima oleh Rasulullah. Jadi kada harus orang alim yang melihat, yang penting orangnya adil. Nah, setelah A'rabi ini bersaksi lawan Nabi, Nabi nerima. Terima Nabi kesaksiannya, lalu diputuskan oleh Nabi bahwa puasaan. Fa'amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh annasa akan manusia bisiyamihi dengan puasa Ramadan. Paham? Ini paham? Abdullah bin Umar melihat bola, Arabi melihat bola. Jangan dibalik pertanyaannya, kenapa Rasul juga kada melihat? Mang Nabi ditugaskan zidin harus ke gunung-gunung, kan? Kada harus semuanya Nabi, kan? Cah Nabi bang seorang zidin mata tajam, tapi jangan melihat kada itu. Ini siapapun yang melihat bulan, tapi ingatkan lapor. Lapor. Yang di sini kamu melihat bulan, lapor dulu kepada hakim, pemerintah. Pemerintah nurusakan kepada Kementerian Agama. Kemudian di sini diteliti, ya apa? Tadi kan disumpah ada, disumpah supaya inya nih membenarkan keadilannya nih. Lalu diterima oleh pemerintah. Pemerintah tinggal mau memakan aja, menetapkan. Mau makan. Berbaikong jangan melihat saikong gin cukup. Wa innama sahabata bil wahidi ihtiyatan. Wa innama dan hanya saja sahabata sabit melihat bulan itu bil wahid dengan satu orang. Ihtiyatan, hal keadaannya ihtiyat babik. Wajibu alal sabilil khususi, dan wajib berpuasa. Tapi wajibnya ini ala sabilil khusus, atas jalan secara khusus. Alaman atas orang ra'ahu yang melihat akan bulan. Nang si penglihat nih, inang bahasanya orang nerima kada nerima, inya nang melihat wajib puasa bisa secara khusus. Kalau yang bama deleh, bama ini sebulan melihat bulan, bujur inya melihat bulan, tapi kesaksiannya kada diterima orang. Orang kada nerima, inya puasa. Inya puasa. Nah, au akhbarahu birru'yati mausufun bih, atau akhbarahu mengkhabarkan akan dia birru'yati dengan melihat bulan mausufun bihi, orang yang dipercaya dengannya. Tau riai ikam makawan lawan rahmat. Kam lawan rahmat mausukun bih, rahmat ni orang nang dipercaya ba ilmu taat kada maksiat adil. Lalu suatu hari rahmat kepada melihat bulan. Dia melihat bulan. Nah, rahmat ini kada mau lapor atau laporannya kada diterima.
Lalu berkisah rahmat lawan nikam ke. Bila ikam berjaya lawan rahmat lawan nikam kembul wajib puasa. Walau berita rahmat tadi, tapi rahmat mau sukun bih dipercaya dengan puasa. Ri, demi Allah deh, aku tadi melihat bulan jam 7. Ya kada? Masuk kada? Jam 7. Bentuknya nang kayak ini bulan sabit tuh. Hilal di kan bahamba. Hilal tuh bulan sabit. Bulan sabit tuh potongannya nang kayak palo kayak haret tuh. Lalu sabit nah kayak itu. Kamu lihat kayak apa? Iya kayak itu tuh pang. Potongannya. Kamu percaya ada ya? Puasa ya. Sekalipun pemerintah mengumumkan ganda. Nah, pokoknya itu kira ala sabilil khusus. Sabilil khusus. Auman i'taqada sidqahu atau orang i'taqada yang meyakini sidqahu kebenarannya atau orang meyakini kebenaran berita rahmat walau imra'atan sekalipun nang melihat tadi bibinian au sofian atau kanak-kanak tapi nya percaya au pasikan atau orang pasik bahkan au kafiran atau orang kafir pada niat bulan percaya ya pembujurakannya puasa gitu jadi kan babar lah oleh bulan lo kan kelakas hari raya bayam banget itu habis keluar. Wahwa wasaumu masdarani. Wahwa dan bermula ia siam. Wasaumu dan saum masdarani isim masdar keduanya. Makna keduanya lugatan secara bahasa al-imsaku yaitu imsak. Imsak artinya bertahan. Wahwa dan bermula siam. Wasaumu dan saum. Beda lah. Siam lawan saum. Masdarani, dua-duanya isim masdar dari fi'il madinya soma. Yalah, soma yasumu siyaman. Maka ini dibawa dalam ayat Quran, kutiba alaikumus siyam. Siyam lah, siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam soma yasumu siyaman. Nah, ada kalimat yang kedua saum. Nah, saum ini ada ayatnya di Quran. Ada juga ayatnya di Quran. Lalu saum ini masdar juga dari soma juga. Soma ya sumu saum soma. Maka masdarnya disebut masdar apa? Masdar apa? Masdar apa? Masdar apa? Lah. Ya ini. Masdar apa arahnya? Waduh, Re. Masdar apa arahnya? Lah, sama itu sulasi mujarad kah sulasi mazid kah? Hah? Mujar? Ya masdarnya masdar apa? Sulasi mujarad. Re. Sama? Sama. Beda dengan sulasi mazid. Kalau sulasi mazid, masdarnya kiasi. Ab'ala yub'ilu ib'alan. Kiasi lagi ib'ala. Ala babil ib'al. Tapi kalau masdarnya, sulasinya sulasi mujarad, masdarnya sama'i.
Arti sama itu kadada timbangan khusus. Paham? Tidak ada timbangan khusus, tetapi dia hasil pendengaran. Paham? Hasil mendengar dari perkataan Quran, perkataan hadis, atau para orang-orang Arab. Jadi kada mau Pak Alayak alu Pak Lan mutlak Pak Lan lah lagi masdar sulasi mujarrad lagi sulasi mujarrad mau timbangan Pak Alah Pak Ila ataupun Pak Ula masdarnya itu adalah ngarannya masdar sama samhi. Kalau sulasi majid masdarnya kiasi tinggal menimbang aja menghias saja fa'ala yufa'ilu taf'ilan nah timbang aja taf'il ya kalau af'ala yufa'ilu if'alan mufa'ala fa'ala yufa'ilu mufa'alatan tinggal menghias saja makanya ngarannya masdar kiasi. Jadi siam dan saum itu masdar keduanya dari fi'il madhi soma. Maknanya bang jelas sama. Makna huma, makna keduanya itu lugatan secara bahasa al-imsaku yaitu bertahan. Siam apa artinya? Saum apa artinya? Siam dan saum artinya adalah imsak bertahan menurut bahasa. Jadi bila orang bertahan, bertahan apa? Bertahan makan, berarti puasa. Napa deh? Saum. Puasa. Ika mereka bertahan kada berokok, berarti saum. Ikam ni hari ini kada mandi namanya. Oh puasa ikam ni hari ini. Puasa apa? Puasa kada mandi. Bertahan dari kada mandi. Itu sahum ngarannya. Kam ngir siam namanya siam punya. Siam napa kada bejalanan dulu bertahan dari bejalanan ngarannya si siam. Lugatan secara bahasa. Wa syar'an dan secara syariat berarti secara fikih, secara agama. Nah, secara agama, secara hukum fikih, puasa itu ialah imsakun bertahan an mubtirin dari yang membatalkan puasa tapi biniatin maksusatin dengan niat yang tertentu. Puasa ialah seseorang berniat puasa di malam hari atau sebelum terbit fajar, kemudian dia bertahan dari yang membatalkan puasa jami'a naharin sepanjang siang. Jami'a naharin sepanjang siang. Qabilun li saumi kemudian menerima bagi puasa. Puasanya itu Ramadan, masuk Ramadan sudah qabilun artinya menerima. Qabilun li saum min muslimin dari seorang yang Islam aqilin yang berakal ada gila tahirin yang suci bersih min haidin daripada haid wa nifasin dan nifas habis kemudian wasyara itu wujub siyami salah satu asya'a ila akhirih Allahu a'lam bisawab al-fatihah.